Hai, welcome back on Pat Gun Podcast. Mana tepuk tangannya, oke? Okay setelah minggu lalu kita nggak tayang karena memang situasi ppkm seperti ini rada sulit mencari bintang tamu dan sebenarnya karena Pak Gun podcast ini juga adanya di ruko karena aku juga kalau setiap hari Rabu tadinya aku uh, syutingnya harus malam tapi takut dirazia jadi sekarang kita posisinya adalah siang jadi tetap pada uh, jam aktivitas buka kejora kopi dan informasi kenapa dok aman ya oke okay. buka lu kayak Kayak mau ngajak ngomong gitu, apa mau ngajak bobo kayak mukanya ya, oke okay, enggak ya. Jadi seluruh kru yang ada di sini bintang tamu kita hari ini juga sudah melakukan swab antigen. Jadi insya Allah kita semuanya dalam keadaan aman dan sehat ya. Oke okay, dan hari ini kita ada sahabat aku, Mbak Wanda Ponika. <tuk> Mbak Wanda, aku tuh kenal kamu tuh jujur baru setahun kemarin. Aku tahu yang namanya Wanda Ponika itu yang pertama dari bisik-bisik sosialita karena perhiasan, ya kan karena berlian Anda yang begitu cetar di plaza Indonesia itu. Lalu yang kedua, aku dikasih tahu sama bubah uh, pas awal-awal pandemi memang uh, Mbak Wanda itu punya suara yang lumayan keras di sosial media uh, menyuarakan isi hati seorang emak-emak. Tapi sebenarnya kalau Mbak Wanda sendiri itu udah berapa lama sih jadi uh, jewelry designer, jadi jualan berlian itu udah berapa lama? Aku pengakuan dulu, boleh ya? Boleh, aku tuh dulu gak suka Ivan Gunawan. Serius, serius, <laughs> Gue kesel beneran. Soal tapi, -soal oh, gue juga tau, kan? Aku gini, kalau ada orang yang bilang Ivan Gunawan itu... eh, uh, desainer, gua tuh yeah. suka protes. Yeah. Gue tuh fans lo dalam hal... Uh, entertainer. Jadi, aku yeah. tuh nonton yang kamu pencarian bakat, yang acaranya yeah. lama gitu. Aku yeah. nonton, tapi pasti bilang desainer. Aku gini, sekarang semua orang tiba-tiba mendadak desainer ya. Yeah. Ini anak beneran gak yeah. sih? dan aku tuh akhirnya mengikuti perjalanan kamu juga ya. tuh gara-gara kita uh, ujung dikenalin ujungnya, sama Bubah. Uh, iya, ujung-ujungnya kepo kan? Kepo kan. <laughs> dan akhirnya berkesimpulan oh ini anak bukan uh, desainer atau entertainer tapi dia itu mix dua hal satu dia itu seniman Amin. tapi seniman yang punya jiwa bisnis Amin. dan which is dua itu kalau digabungin bisa yeah. kaya banget Amin. karena kan banyak seniman yang ya, gak kaya kalau misalnya kalau misalnya nggak kaya nggak bisa beli uh, uh, wanda ponika punya berlian <laughs> dong ya kan Gitu, aku tuh sebenarnya jadi desainer tuh dari tahun 2000, waktu dulu. Terus udah gitu 2005 baru punya butik awalnya dulu. Jadi yang menghidupi butik aku tuh karena uang-uang syuting Mbak Wanda. Ceritanya tuh seperti itu. Gitu. Mulai-mulai pakai berlian tuh dari tahun 2000 berapa ya aku ya? Tapi tapi dia masih sering ini loh, masih sering salfok, Mbak. Itu cincin yang biru, Mbak. Mbak, Mbak, yang biru, Mbak, beneran, itu cincin lo yang biru itu sih menurut gue, <laughs> sampai sekarang masih jadi waiting list gue ya, untuk bisa mencoba kasih lihat dong kepada gemeser yang sedang menyaksikan ini. om oh Tapi lo gak bisa segini sih, secara lo Kayaknya gue gak berasa deh pakai batu, batu, batu biru segitu ya. <laughs> Tapi wow, Mbak ini masih tetap ketawa-tawa aja, bisnis berlian, emang sekarang ada yang beli Mbak? Oke, okay, tadi gue balikin pertanyaan yang pertama oh, ya. ya. Aku itu uh, di dunia juri itu dari tahun 95, ya. Jadi kecelakaan, wow. menang juara satu lomba desain Jewelry se-Asia Padahal aku ikutnya lomba fashion Oh gitu? Jadi fashionnya se-Indonesia menang juara dua boleh ikut ya. se-Asia Yang okay. bikin itu APPMI Oke, jaman, okay, jaman popi, dulu Jaman ya, ya. Tante Mopi, Ibu Pia gitu ya. Terus, tiba-tiba pas ke Asia, tuh, aku gak menang. Yeah. Tapi aku dipanggil, yeah. uh, grand prize jewelry. Akhirnya, aku kerja as a professional okay. di bidang jewelry lebih dari 10 tahun. Yeah. Terus, aku baru buka usaha aku sendiri. Tapi dari, gitu. apa dari apa, brand Mbak Wanda dulu tuh? Sebelumnya itu flawless, tapi flawless, kemudian okay. akhirnya aku belajar narsis bahwa yeah. Wanda ternyata lebih menjual wanita. Wanda House of Jewels Wanda House of Jewels yes. di Plaza Indonesia, dan kalau misalnya diperhatiin, ya selama aku kan anaknya memang besarnya di mall ya. Yes. Emang seringnya ke mall ya. Kayaknya toko Mbak aja dari sebelum PPKM kayaknya lu udah sering tutup semenjak ada <laughs> corona ini. Kan aku aku mem, mem PPKM kan diri seminggu sebelum iya. PPKM. Wow. Jadi uh, buat aku tuh gini. Aku tuh punya staf itu banyak yang anak-anak uh, yang di frontliner aku itu ya. kebanyakan tuh Bogor, Bekasi. Jauh-jauh oh, yang -jauh mereka, ya bilang, mereka iya, kerjanya yang banyak. Iya. Dan mereka bilang gini, Bu, sebelum masuk ke uh, bus, kita ya. sih dibilangin mau sih jaga jarak. Ya. Tapi di busnya nggak bisa jaga jarak. Rame, Dan, karena iya. tetap rame. Kereta hmm, juga rame. Betul. Ya. Jadi karena memang uh, staf aku yang di produksi udah ada yang kena, aku bilang oke okay deh, kita. Uh, PPKM duluan kita pokoknya tutup dulu tapi yeah. kita tetap dari rumah kita online gitu yeah. Alhamdulillah ya kalau niatnya baik tuh Tuhan yeah. kasih jalan. Gitu. Walaupun katanya um, Mbak Wanda itu juga awal sempat gengsi jualan <laughs> online. Iya karena ngejilat luda gue sendiri gue udah uh. bilang ya selama. Lu kebanyakan gak sukanya jadi orang iya, sih. Iya kan nyinyir bukan nyinyir. <laughs> tapi akhirnya gue menjilat udah gue sendiri ternyata yeah. gue mengagumi Ivan Gunawan. Amin. Sekarang ternyata gue dihidupi dari Instagram gue gitu. Aku yeah. bilang gini, Instagram aku ini khusus buat aku bersuara. Yeah. Ada yang bilang, pokoknya uh, aku gak mau lagi dikekang-kekang di Instagram karena hidup aku tuh udah lah hidup kita tuh udah yeah. banyak pencitraan, yeah. udah banyak basa-basi. Yeah. Aku juga denger ceritanya Ivan waktu bilang, "Aduh, kalau ngelainin klien tuh hidupnya kayak gimana." Yeah. Itu, yang that aku, was my life. itu yang aku alamin juga, ya, puluhan tahun terakhir. Yes. Masalah suaminya, gue juga harus tahu, yes. suaminya selingkuh sama siapa, yes. jadi masalah gue juga. Yes. Nanti, kalau misalnya tuh suaminya punya... Cewek baru, ceweknya belanja di sini dia nggak datang lagi ke gue. wah wow, alemong. Kalau gak pokoknya. suka sama calon mantunya kita juga tahu nah, kan. Iya, iya, nah, iya benar. Jadi pas aku nonton kamu yang di Deni Sumargo. Aku bilang gila ya ini hidupnya kok, pas aku banget. Ya. Dan apa yang terjadi pada dirimu sekarang. Terjadi ya. juga sama diri aku ya. nih. Nah, jadi... Aku tuh dulu udah bilang, oke okay, Instagram aku ini, aku mau bersuara, nggak ada yang ditutup-tutupin, ya. uh, aku udah lepas baju aku sebagai uh, sosialita atau pengusaha perhiasan, aku ya. bersuara. Jadi aku nggak akan nebeng-nebeng jualan nih di sini ya. sampai terjadi dong akhirnya aku diem aja. Berapa teman aku bilang, lu gila ya Instagram lu tuh kan followersnya lumayan lah. Untuk ya. ukuran emak-emak gue ya, Instagram lumayan. Instagram tuh sekarang harus kita jadiin uh, platform, mbak. Iya iya. Iya kan. Jadi kalau buat aku sih hari ini aku mau jualan minuman, kayak hari ini mau gue jualan baju lah Instagram, Instagram gue. Benar benar. Iya kan. Jadi. Ya ini bener-bener media buat kita sendiri daripada kita harus bayar media kemana-mana kan. Semudah kan yang, itu? Yang iklan Instagram itu mahal loh. Ya. Emang sekali iklan lima ribu, tapi kan lo nggak mungkin iklan lima ya. ribu gitu. Nah aku bilang, e, tapi enggak ah, gue malu. Masa gue ngejajain dagangan gue hmm. sampai uh, Katy, Katy Sharon hmm. dia kan emang dekat banget sama gue. Cici, Cici kalau malu, ya. yuk bikin video aku temenin Cici. Hmm. Terus aku nggak tahu. Dipancing tau, tuh dipancing, awalnya. Gitu. Ya. Iya uh, ya ntar ya. Terus nanya lagi, Cik, kapan Cik? Aku masih, ah, Enggak deh. Tapi kan orang ada batasnya ya. ya. Kita juga tahu, gue mesti pikirin karyawan gue. Terus ya. gue juga emang punya hobi donasi. Gue juga butuh duit. Akhirnya gue bilang, Ya udah deh. Enggak tahu kesambet apa, pas uh, tokonya udah buka, aku ambil aja tuh handphone. Ya. Aku live. Live. Ngomong gitu. aja deh. Aku ngomong. Ngoceh deh tuh. Ngoceh gitu ya kan. Ala-ala uh, aku biasa. Terus, Ternyata, baru aku ngoceh sebentar, Orang senang. Aku udah disenggol. Bu, udah pada Udah sejam transfer. nih, gitu? Udah transfer. Oh, gitu? <laughs> oh, awalnya tuh gitu? Itu. Jadi, apa yang aku ini, mereka langsung DM ke admin aku dikasih account transfer. Ya. Tapi tuh honest, aku inspired sama kamu juga ya. yang kamu jualan tas. Aduh banyak itu. yang inspired sama gue. Iya pada kan? Saat, Jadi ya gue udah kemakan duda gue sendiri lah. Iya Ipan kan? Gunawan ternyata lo jagoan gitu nah, kan. Tapi yang yang aku menarik dari seorang Wanda Ponika ya. Pertama Mbak Wanda ini kalau bikin caption mengutarakan pendapat itu memang ada tim ataukah semua itu lahir dari dari hati lo? Gini gue itu sempat punya pengen punya instagram ala ala orang ya. yang keren ya ala selebgram, ya, repeat, apa gitu. ya ha -ha. indah gitu. Ya. akhirnya gue pernah nih pakai admin dibikinin lah gue foto foto tapi tapi gue posting sendiri akhirnya ya. adminnya gini kenapa ya uh, apa yang kita rencanakan nggak pernah terjadi karena ya. lo tuh di tengah tengah tiba tiba kan ada berita apa korupsi ya. uh, ott gue posting ancur dong pikirnya. ya, ya. Akhirnya, aku udah biarin aja. Tapi, kalau caption memang aku bikin sendiri karena aku tuh memang backgroundnya jurnalis, jadi yeah. gue dari SMA udah kerja di Bali Post Group, jadi penulis wow. gitu. Makanya, aku suka kesel. Sekarang, banyak banget orang yang... Uh, sekarang dihambil... nih, banyak nih ya. No, nih uh. dengerin ya, banyak sekarang nih media. Kayak misalnya nih, kita bikin podcast atau aku yeah. bikin vlog. Mereka tuh nggak ada nelfon aku, kayak Igun mau wawancara dong atau apa. Jadi dia ngambil potongan omongan kita yes. dijadikan sumber berita yes. Bener. yang terkadang misalnya gini, terkadang misalnya aku sama Mbak Wanda topiknya adalah bercanda, iya yeah. kan? Tapi menurut mereka tuh adalah serius gitu. Yeah. Jadi sekarang nih, kadang media mohon maaf, gak bisa bedain yang mana. Uh, permasalahan pribadi atau obrolan pribadi ya, yang ya. yang mereka jadi ya jadi obrolan publik juga hmm. gitu. Nih sering banget aku punya tulisan itu ya. jadi bahan berita, ya. jadi judul ya masalah jadi tulis, begini. Gimana? Pen gimana nggak tulis? lu mau vokal banget kalau <laughs> kalau <laughs> <kalo, laughs> ya kan. Tapi mau wakili emak-emak ya. Wakili emak-emak sebenarnya gini, apa yang gue tulis itu juga udah ada di kepala semua orang. Ya. Cuman kan nggak semua orang punya kemampuan menuangkan pikirannya ke dalam tulisan itu ya. nomor satu terus nggak ya. semua orang berani mati kayak gue gitu ya. aja sih sebenarnya ya. isinya mak sama lah ya. kepala. sama seperti mama ya. yang lain ya. Ya. berkeluh kesah gitu ya Iya mbak tapi di sini aku ada ada artikel ya Emang tuh ada beritanya ini ada ada artikelnya oh gue nggak tahu tapi tuh. ini benar uh, iya uh, benar itu benar ya. jadi itu sebenarnya uh, udah setahun lebih gitu yeah. ya kan menarik loh mbak biasa ngurusin berlian sekarang ngurusin peti mati peti itu mati awal. apa tapi aja sih mbak peti mati. mati tabung oksigen ya. obat covid ya. terus uh, itu apd ya. jadi aku hafal sih sekarang tipe-tipenya ya. tapi aku yang menarik tuh maksudnya gini ya orang kalau ngurusin yang berkaitan dengan kematian kan agak-agak nggak uh, semua orang bisa ya, ya. gitu kan tapi mbak mbak wanda ini maksudnya ibu rumah tangga juga anaknya banyak juga urusannya juga banyak gimana sih mbak ngebangkitin kayak lebih peduli sama orang-orang yang kalau dilihat-lihat nggak ada darah daging dari lu juga gitu kan tapi lu kayaknya sibuk banget gitu iya gue tuh dari awal bertekad kalau melakukan sesuatu itu titik aja atas nama kemanusiaan ya, ya kan selama lo manusia gue bantu gitu ya. ya kan binatang aja kita juga sayang gitu ya. jadi gue memang gak pernah mau nanya Pak Mali buat nanya agamanya sukunya tuh buat gue Pak Mali ya. cuman di awal gini aja temen gue yang di lapangan itu gue tuh punya sahabat namanya Rudi Valinka uh, dia okay. tuh udah kayak orang yang gila di Twitter gitu okay. uh, followernya banyak tukang berantem di Twitter jadi dia tuh tahu lapangan banget dia bilang, ya bilang nih eh, Wan, banyak yang meninggal nih rumah sakit butuh Wanto Wanto Wanda oh. <laughs> wanto, Wanda tahu <laughs> Eh sambil diminum pecoranya loh iya ya kan terus terus, par, uh, terus dia bilang e, ini rumah sakit minta peti jenazah cuman gila ya minta sama hmm. orang peti jenazah Bapak, ya. Oh ya udah lo minta aja sama ya. uh, Karena mohon maaf kalau misalnya bukan hanya ya. uh, orang yang beragama Kristen aja meninggal pakai peti ya karena sekarang covid ini kan juga pemakamannya kan juga semua sangat, harus pakai sangat peti berbeda ya. gitu kan dan dan sebenarnya kan banyak juga rumah duka-rumah duka yang menyiapkan peti. Iya. Bedanya apa sama peti yang bawa Anda siapin? Gini, kan rumah sakit itu sebenarnya kasih gratis, iya. tapi rumah sakitnya itu juga nggak cukup. Jadi biasanya rumah sakit itu kontak ke Rudi, terus Rudi bilang ke aku nih. Pertamanya gini, gimana ya Wan? E, masa minta sama orang? Emang waktu itu kita punya donasi tuh, donasi ngasih APD. Nah. Bilang, nggak ada gue aja, akhirnya aku tunjuk satu orang staff aku, uh, ya udah setiap kali permintaan peti jenazah berarti staff aku akan pesenin ke suppliernya langsung kirim ke uh, itunya ke rumah Kalau sakit. Rumah pertama kali gue juga shock sih, karena orang rumah sakitnya terima kasih dia bikin kertas nih uh -uh. terima kasih Bu Wanda untuk sumbangan petinya di sebelah peti gue, bilang, eh mati, jangan kita gue botol. jadi kayak kesannya lu yang ada dalam petinya ya Mbak gitu. Berapa sih mbak satu harga peti? Jadi dulu di awal pandemi itu satu setengah. Lu nggak mau pesan dari sekarang? <laughs> Hah? <laughs> Enggak ya. <laughs> Turun 1,3 sekarang 1,1. Yeah. Nah akhirnya uh, terus uh, akhirnya gue pikir udah mulai uh, gue nyumbang ini gue posting yeah. uh, gue bilang bukan uh, maksud ria ya oke okay, jadi ada dua ya gue tuh dibilang ria sama orang gue udah tutup kuping ya. satu gue kan punya donasi yang crowdfunding yang ya. sama uh, maya sama kathy ya. itu kan kalau crowdfunding lu mesti ada akuntabilitas gue mesti laporan nih ya. sumbangan lu udah jadi barang ya. sarung tangan dan lain-lain gue -lain, ya. kirim ke rumah sakit mana ada pertanggung jawabannya pertanggung jawaban ya. kepada masyarakat ya. nah ketika kalau aku uh, donasi aku tuh punya pikiran gini pan Uh, gimana ya nggak uh, cuman aku karena buat aku memberitahukan kepada orang lain bahwa ada ladang untuk menanam kebaikan yeah. itu adalah sebuah bentuk kebaikan juga yeah, betul. karena orang lain juga bisa berbuat kebaikan yang tertolong pasti banyak yeah. berapa sih kemampuan gue nolong orang yeah. gitu karena aku posting aduh sedih deh akhirnya kita harus nggak cuman harus memberi APD kepada nakes yeah. sekarang kita udah dalam tahap Bener. memberi kalo, peti jenazah kalau awal-awal pandemi kan gue ngeliat lu sibuk sama APD APD iya ya kan karena gue iya. juga di asosiasi juga akhirnya pada sibuk bikin APD. Iya. Tapi permasalahannya kalau kita bukannya orang yang memang pakarnya buat APD, takutnya apa diin APD-nya itu juga tidak berfungsi baik Betul. untuk dinakes kan Betul, karena gue. apakah APD-nya itu steril atau enggak, bahan dasarnya itu benar atau enggak. Ada seal, nah. Terus ada harus tahan air, ada berapa lapis, ada gramasinya gitu. Ya. Jadi nah. memang memang beda. Jadi tahun lalu sama tahun ini itu memang beda, beda banget. Beda, beda. Nah akhirnya uh, gue posting akhirnya terus yang ada teman-teman dari uh, grup Fengsui uh, ikut bantuin bahkan hmm. dia pesenin dari Jepara. Hmm. Kalau grup gitu, feng Shui dilihat, lu kalau gue lihat arahnya lu pesenin di Jepara <laughs> aja ya. <laughs> ya kebetulan dia punya temen tuh. <laughs> itu yang di Jakarta, gue hmm. kasih tahu nih posisinya itu Uh, waiting listnya dulu bayangin ya. Mau dimakamkan tuh ngantri. Hmm. Beli peti juga pesen hari ini masih dapat 3 4 hari ke depan. Oh gitu. Itu pun eh uh, staf aku tuh udah punya beberapa supplier. Uh, terus sempat aja juga minta Mbak minta peti jenazahnya ukurannya besar. Oh, alamat gedong berarti orangnya ya. <laughs> terus ada yang minta untuk anak, anak kecil. Iya, itu loh aku yang sedih loh. Kan? Iya loh, sekarang Kemarin ini eh uh, Delta ini justru uh, anak kecil sedangkan iya. yang kita suka lihat ya anak kecil kan kalau keluar kan belum betah pakai masker ya Mbak, pasti kan ya antara betah yeah. nggak betah gitu kan, jadi mau nggak mau ya memang anak-anak sekarang memang udah. Ya emang jangan kemana-mana deh sekarang ya, deh ya Ini gue nyinyir bodo amat deh ya Gue hmm. juga kesel itu Di PI ya Kalau gue di PI Sering dengar suara anak kecil jerit-jerit Lari-lari Atau anak kecil bayi merah digendong Apa ya. fungsinya loh bawa anak ke mall kali mall Kalau emaknya yang pengen ke mall Jangan dong ya. Bayangin bayi merah dia juga nggak ngerti ya. Anaknya mungkin nangis Udah ya. lapar Engap ya. pakai masker ya. Jadi emang mesti Nurunin ego ya. banget Sampai hari ini Udah berapa peti tersalurkan mbak? Uh, yang yang dari perusahaan gue gue nggak nggak hitung karena yeah. gue juga nggak tahu yang tahu staff gue tapi kalau yang dari donasi per hari ini kayak 350 wow. ada 300 lagi yang yeah. dari teman-teman fans uh, Feng Shui 300 lagi mau dikirim ke sini dan kita masih ngirim terus tapi yang gue demen itu gue ngajarin follower gue tuh nggak giveaway yeah. di tempat gue gue pernah Uh, nah ini yang aneh juga lo nih. Lu enggak ada giveaway, enggak ada ngasih giveaway. diskon berlian ya. berlian juga enggak diskon, enggak iya, gak jadi boleh. Iya, udah harganya, harganya lu kalau udah gitu pas ya. ya. Uh, kalau enggak ada duit du nabung lagi deh. Iya, karena kan keadilan. Iya. Kan kayak lu emak-emak gitu yeah. cerewet, lu dapat diskon. Besok ketemu emak-emak baik enggak dapat diskon menurut gue yeah. gua enggak enggak adil fair gitu ya, ya, ya kan. Uh. Nah, gua juga enggak mau giveaway. Gua ngajarin follower gue, yuk tangan di atas. Yeah. Lo ngasih, lo bisa ngasih 1000, 2000 enggak apa-apa karena dengan lo ngasih besok lo bisa punya rezeki. Kalau lo nggak pernah ngasih, lo nggak pernah mengumpulkan amal ibadah. Yeah. Kalau di agama gue karma baik, ada yeah. terus agama Kristen uh, mungkin tabur tuai. Yeah. Kapan lo bisa dapat hasilnya gitu? Yeah. Akhirnya uh, pas setiap kali gue bilang, eh gue lagi ngebantuin peti, yeah. gue nggak minta, mereka langsung dm. One, gue bantuin Jadi, no one. Gua ikut, yeah. ya kan? Terus uh, gue kayak kemarin gue bangun sekolah aja, follower gue tuh dahsyat yeah. siap. pernah sekolah apa tuh? Uh, kan emang gue buat of director dari Happy Hearts Indonesia okay. kita bangun sekolah-sekolah di daerah terpencil terutama Indonesia Timur oke okay. jadi biasanya uh, gue donasi atas nama on behalf of my company okay. cuman kemarin gue iseng gitu gue pas ada rezeki gue bilang gini Eh mau nggak sih gue uh, ini nih bangun satu sekolah tuh butuh 375 juta Gue modalinnya 100 juta Lo netizen patungan nambahin sisanya yeah. Ternyata dalam dua hari 500 juta wow. Jadi wow. lebih wow. dong duitnya wow. 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 Gue bilang oke okay, gue tambahin deh 100 net, lagi Jadi netizen tuh sebenarnya bukan hanya nyinyir Tapi bukan. juga demen berdonasi Tergantung ya Makanya terciptalah kalung netizen Kalung netizen Cucok <laughs> kalung netizen Iya <laughs> 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 kan Lo tinggal jamret deh itu rasanya <laughs> Jadi mau nggak? Gak lo kurang jadi... gede, kurang Ih, gede. Iya, pak. Makanya, duh, bingung alomak, deh ini gimana? Gue mah kayaknya harus tujuh keret nih minimnya saya. Minim ya, say. minim, ya. <laughs> bener, bener. bener. Oke, okay, ini dari 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 peti ya, dan yeah. peti sampai hari ini memang ya kalau angka kematian ini nggak berkurang ya peti akan terus diperluin sama masyarakat. Yeah, iya, kan? sih ini. Uh -huh. Dan tapi mbak Wanda seneng nggak sih kalau misalnya ada artikel-artikel juga yang tingkat kesembuhannya juga meningkat? Uh, pastinya kita seneng, seneng banget itu ya yeah. karena kita mesti balance ya kan sebenarnya ada satu tagline yang kemarin kita udah setujuin uh, bahwa uh, tetap waspada tapi yeah. jangan parno dan yeah. yuk saling bantu. Yeah. Itu yang mau diangkat oleh Indonesia pasti bisa kan. Yeah. Sebenarnya tuh tetap dari waspada. dari dari itu tetap waspada jangan parno. Jangan parno. Uh, uh. Tetap waspada tapi ya jangan parno. Kita tuh, ya, tuh iya. benar-benar parno deh. kalau ada <coughs> batuk ya? <coughs> Ya kan? kan gue pasti ajak kesini, haji pilak lo ya. Hmm, eh, gitu kata kan? staff gue gini, bu nah. sekarang kalau di basweb, ya. ibu bersin dikit, semua orang noleh bu, udah oh, kayak jadi mau Jadi udah kayak mau di, nyolong dompet ya? Iya, udah mau dibacok. Tapi emang bener loh, mbak Wanda. Aku tuh hari-hari, hari-hari, aku tuh selalu bawa antigen. Jadi kalau misalnya aku ketemu temen baru, ya kan, nah. atau udah lama gak ketemu, eh hey, colok dulu loh. Iya, bener kalau lu negatif baru lu boleh deket-deket gue gue ada satu tulisan yang sebenarnya antara gue kesel tapi gue bahagia deh udah gue ikhlasin yeah. tulisan gue tuh dicuri di blast ke semua WhatsApp tapi nama gue diilangin sama hmm. judulnya dipotong. Ya. Tulisan gue tuh judulnya jangan sungkan. Ya. Artinya saat sekarang ini lu nggak usah sungkan. Aduh untuk ada suara ngolak. motor lagi masih ada suara motor. Oh iya Pak. Iya itu udah terjadi. Maaf de, di bawah. Maaf di bawah Anda. Jangan ada jatuh. Iya ini ada yang jatuh. Ini karena syutingnya kan siang. Kalau syutingnya malam biasanya ini jatuh. Aduh takut deh. Ini apa sih? Kayaknya musim corona ada musim jin di sini ya. Ini ntar motor, ntar abis ini truk, tungguin aja. Iya, gak apa-apa. Iya, -apa. ada begitu-gitunya Mbak Wanda. Gitu. Oke, okay, sekarang nih ya, Mbak Wanda ini, ini ada artikel lagi, Wanda Ponika meminjamkan 20 tabung oksigen gratis pada pasien. Kayaknya lebih dari 20 tabungnya. Uh, enggak sih, saat ini ada 20, tapi hari ini uh, syukur sih gue dapat 5 lagi, jadi kita uh -huh. tambahin 5 lagi cuman, cuman bener -bener... tabung oksigen itu bisa direfill ya tabung oksigen tuh jadi gue pinjemin nanti mereka refill selama mereka masih pakai mereka nggak pulangin tapi ininya kan baru terus kan uh, ininya gue kasih gratis baru hmm. gitu ini gratis aku baru aku waktu kemarin covid kan aku uh, september ya sempat aku tuh uh, di dokter aku uh, suruh beli tabung ya. tapi karena aku ini kan dulu kecilnya tuh asma uh -huh. jadi aku tuh terbiasa untuk bernapas sesak ya. karena memang memang karena kalau taruh sini ada oksigen tuh karena hidung palsu ya yes? saya jadi kalau ada yang masuk-masuk ada gitu tuh kayak enggak bi bi bisa ngerubah posisi silikon atau apa hey, sih, ini operasi di Korea Opera barangan kiriman silikon ya gua belum pernah gue belum pernah soalnya gue masih perawan ayo saya ke dokter lu bagus <laughs> anak gue katanya gue mau mau di, dikeluarin dari grup family kalau masih uh -uh, gitu nggak ngerti deh, kayaknya kokoh deh aduh <laughs> ini kan buat kebutuhan kebutuhan live Instagram ya angle bawah <laughs> angle. manis gitu jadi aku memang punya tabung oksigen kan dan pada waktu itu memang karena aku nggak pernah pakai dan aku tuh pernah ngalamin banget orang, -orang tuanya Ferry Mariadi teman aku juga nah. Deswita nyari tabung oksigen di mana-mana nggak -mana ada. Gak ada. Sedangkan emang. tuh oksigen tuh ada di apartemen aku yang ngejogrok aja orang aku nggak pernah pakai. Makanya aku baru inget, gua ada nih tabung oksigen. Nih, gini ceritanya si tabung oksigen tuh juga ya, uh, itu Tuhan denger omongan gue gitu. Aduh, kesian amat sih orang gitu ya kan. Kalau aja gue bisa bantu, tapi hmm. kan saat itu tabungnya udah gak ada. Kembali lagi nih partner in crime gue Rudi yang suka berantem ya. juga sama gue. Gue penasaran Rudi bentuknya kayak gimana sih Rudi? Nanti ya, uh, ya. kasih fotonya dulu ya. <laughs> nya dia yang, yang ada di lapangan dia yeah. dia dari twitternya dia bilang eh kila ada yang nawarin kita nih uh. harganya tuh uh, harga bener-bener harga asli bukan harga yang dimak tapi nggak yeah. boleh buat pakai sendiri nggak boleh buat jual yeah. buat donasi lo mau nggak bayarin? gue bilang ditipu nggak kita? enggak. karena uh, ada aja penipuan penipuan banyak, ya. banyak banyak vitamin Tuhan, gitu, gila, Tabung nye. gitu. akhirnya ya udah gue bilang ya udah ambil duit cash deh, kita uh, cash and carry uh -huh. ya. akhirnya pun dapet ya, COD, COD uh -uh. gitu. dan memang Tuhan baik deh, pokoknya pas duitnya, pas di rumah duitnya ada, pas tabungnya dapet, jadi ya yeah. kita beli. terus nggak yeah. dapet lah regulatornya. Tapi, ya Allah lewat lagi, <laughs> apalagi ini Tuhan. <laughs> Ya Mbak ya. Nah, Papa gue udah biasa. Oh, zaman. Ini kan area <laughs> ah, kekuasaan gue dalam sini. Terus Mbak? Udah gitu terus? Oh iya. Nah udah gitu bisaan loh. Gue kan nulis oke okay, udah jalannya tabungnya yang beberapa ntar ya? Karena yeah. gue belum dapet regulator. Yeah. Itu kirim Tapi, kemana yang minjem minjem itu emang orang uh, Jadi dapet. mereka enggak. Nah, mereka DM ke gue atau boleh minta ke Rudi. Kita enggak peduli itu orang dekat atau orang jauh ya. kita utamakan orang yang butuh dan tidak mampu ya, ya kan ya. butuh dan tidak mampu ya. dan tuh kita antar biasa ya semua ya. proses donasi gue kenapa gue bisa kayaknya uh, nganter makanan ke pemulung gue ya. bisa nyampe kiriman gue ke ntt itu semua ya. pokoknya gue 100% tuh si cepat ya. jadi pokoknya mereka tuh sampai punya dedicated car sama motor ya. itu buat project donasi gue wow jadi uh, si cepat yang nganter terus diambil ke semua ke, diantar ke semua ya. yang membutuhkan tapi rata-rata memang eh uh, perusahaan-perusahaan antar 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 barang gitu ya memang sekarang lagi ya secepat juga punya peran andil JNE juga punya peran andil iya. jadi memang benar-benar uh, lah sekarang jadi ngeliat melihat orang gue, jadi pada peduli iya. semuanya ya hebat ya ini sih gue tuh pengen ngajak orang tuh peduli gini lo bisa nyumbang seribu nggak apa-apa lo ya. ikut kan gue ada yang anak bangsa uh, peduli ya. Itu yang gue maketi ama anak Maya. bangsa peduli ama kita bisa.com tuh apa bedanya? Jadi gini uh, kita pakai platformnya kita ya. uh, bisa nanti bisa nanti gue promosi ya nggak apa-apa nggak apa-apa. <laughs> Jadi ada akun namanya anak bangsa peduli ya. tahun lalu itu geraknya itu gue Kathy ama Maya sendiri. Ya. Nah sekarang kita gabungin gue Kathy Maya Rudi namanya itu anak bangsa peduli. Anak bangsa Jadi peduli. kita buka hmm. akun di kita bisa. Uh, orang bisa sumbang mulai dari seribu rupiah. Okay. Intinya kita pengen ngajak orang Lu bisa nunjukin lo bisa partisipasi. Yeah. Dan uh, kita terharu banget, banyak lo uh, driver ojol yang bilang uh, dan kita udah transfer nih dua ribu hmm. seribu. Dan kalau lo lihat uh, yang nyumbang di bawah sepuluh ribu tuh banyak banget. Kita dapat 13 m itu dari lebih dari sembilan ribu penyumbang. Oh my God. Jadi aku tuh kalau di kalau kan, di agama aku tuh diajarin kita tuh kalau bersedekah bukan di saat kita ada. Yes. Tapi di saat kita yes. susah kita harus lebih bersedekah. Betul. Karena yaitu yang Tuhan tuh lebih ngelihatnya seperti itu. Kalau lagi ada ya pasti tangan kan gampang uh, iya, ya kan bener. tapi pas di saat kita lagi susah mempertaruhkan antara uang untuk kita makan tapi untuk kita sumbangkan itu amazing sparkling ulala loh gimana ya ulanya, gimana ya. lo mengurangi jatah lo buat makan atau jatah lo buat jajan untuk ya. lokasi ke orang Nah amazing. itu benar ya. bawa nda kasih tahu hmm. dong buat okay. um, subscriber aku nih hmm -hmm. kalau misalnya kita mau berdonasi peti okay. atau mau ikut di kita bisa itu kemana sih Oke, jadi sebenarnya itu gerakannya tuh ada ada yang satu gua tuh pribadi ya, yang gua collab deh sama si Rudi berdua ya. yang ngurusin tabung sama peti. Ini kayaknya gue ya kan? Rudi apa Rudi? <tuk> nanti deh gua, gua ini deh. Atau siapa sih? <tuk> gua baru habis berantem sama Yakin Yakinlah, <tuk> si. apa yang dikatakan Rudi. <tuk> <tuk> hmm. Jadi Harusin peti jenazah tuh sama dia, sama obat COVID. Jadi ada satu dokter Bambang tuh baik banget ya. di daerah tangsel juga. Dia tuh bantu nyalurin ke orang uh, yang nggak mampu. Jadi gue tuh dari mbak, awal nih, pandemi gue ngirimin kita, obat ke Nih kesana. kalau kita berbicara orang nggak mampu, mbak bayangin deh. Sekarang toko-toko kita harus tutup. Ya. Perusahaan kita harus tutup. Pastinya juga teman-teman di luaran sana ada gajinya yang tidak bisa menerima full. Betul. Buat makan hari-hari aja mereka susah. Ya. Sekarang mereka kena COVID. Nah, Mata -mata. gimana tuh? Ada good news semalam kita ada Zoom sama Opung Luhut. Heeh. Ah. Uh, Pak Luhut bilang udah disiapkan kurang lebih 300 ribu pack sobat yang siap dibagikan. Amin. Ya, dan Wanda nah. juga ini ya ada masih makan gratis justru malah dari restoran-restoran enak ya. Iya, ini jadi banyak restoran-restoran tuh yang yang bilang kita mau traktir nakes. Jadi gue bilang yuk traktir nakes. Uh, jadi, ini uh, anak aku yang bantu koordinir si Brenda, daftar ke Brenda. Nanti, Brenda koordinasi lagi sama tim lapangan. Ya. Nah, itu kita kasih nakes makanan makanan enak gitu. Ya. Jadi, uh, bisa melalui kita bisa, itu ya. akun anak bangsa peduli, mulai ya. dari seribu rupiah nah. itu khusus buat nakes. Ya. Jadi, nakes itu kita kasih APD. Jadi, jangan nyinyir. bilang udah dikasih pemerintah, itu sarung tangan ganti terus, ya. baju dibuang terus. Jadi, kurang kita ya. kasih APD, maskernya juga 3M, terus kita kasih vitamin. Vitamin ini kolaborasi dengan Indonesia pasti bisa. Oke, okay. ya. Jadi, pokoknya namanya donasi itu nggak boleh egois deh. Aku, ini juga, gue, mau, aku gitu, juga mau, aku juga mau donasi boleh. dong. Aku buat uh, masker sekarang. Masker ya, iya, suka mask. X Ivan Gunawan nanti aku mau ya. Aku mau ya, ini yang seperti yang aku pakai nih. Oke, okay. jadi fashion banget. Dia bisa ada warna-warni juga. Jadi kan ke rumah sakit ada mungkin ada warna-warni. Nah boleh, boleh. Gua mau ya. Nice kejora to katanya mau ngasih kan. Iya, kemarin, iya. Ya udah bilang kan. Dia ya, so, bilang doang loh. Enggak kejora eh kemarin juga udah kasih ke salah satu rumah sakit. kenapa eh, ya. Iya, aku juga mau. Aku ya. mau banget karena buat aku kayak minuman kejora ini bisa jadi kayak mood booster gitu loh. Iya. Bayangin kan suntuk, stres gitu kan mungkin dia bisa uh, minum uh, segelas kopi atau minuman lain sambil dia dengerin lagu yang mereka suka. Iya, kita tuh musik kasih uh, gini, kenapa sih uh, kita tuh nakes-nakes nakes gitu. Ya, lo tau enggak? Depan, lo tau enggak? oke gue mau kasih tahu kalau uh, per tanggal, tanggal 1 sampai 11 Juli 50 dokter yang meninggal. Ini 8 ini. sampai 11 aja itu ada 15 gitu. Nah lo kalau nggak selamatkan nakes ya buat yang nyinyir sama gue bilang mbak kita kok nggak dibantu rakyat susah. Nah besok kita yang namanya rakyat ini kalau masuk rumah sakit siapa yang ngurus kalau nakesnya terus berkurang. Iya benar. Ya lo jadi lo mau ngobatin ya, sendiri lo. lo. iya oh. anak bangsa tuh ngasih si uh, APD-nya terus uh, makanannya. Nah, dari Indonesia pasti bisa tuh kolab sama anak bangsa ngasih vitaminnya. Mereka nah, kita biasa. kasih vitaminnya tuh benar-benar standar dokter. Ya. Ada C, D, ada zinc. Iya, itu penting gitu. ya D karena harus harus tadi dua kali. Iya. iya. Ba ya, nah. Mbak Wanda udah pernah kena Covid? Gue enggak, alhamdulillah belum. belum jangan, ya? jangan. <laughs> jangan belum-belum ya. <laughs> <laughs> Mbak Wanda sebelum jangan. kita sebelum kita udahan nih. Uh. Apa sih rencana Wanda Ponika di Hari ke depan yang belum terwujud dari seorang Wanda Waponika, gue sih gini ya. Uh, sampai hari ini, pokoknya gue sih pengen anak gue sekolah cepat-cepat selesai, ya. terus ngerjain bisnis gue. Ya. Gue pengen mendedikasikan hidup gue udah gak usah ngurusin bisnis gue, ya. pengen ngurusin yang sosial gini -gini ya. Aja, ya, sosial lebih enak ya, karena uh, otomatis iya. apa yang kita keluarin juga di, dibalikin lagi sama Tuhan dari dari pundi-pundi yang lain, gak sih? Iya, ya. kalau menurut gue, uh, pokoknya selama lo masih ada ya lo kasih aja nggak mungkin yeah. lo tuh jatuh miskin karena lo ngasih orang yeah, setuju dan akhirnya sekarang follower gue tuh tiap kali gue ngapain kayak kemarin gue nggak ada regulator gitu yeah. Kok dikirim gratis, loh, dari Makassar? Mereka wow. urunan kirimin gue sepuluh regulator. Wow. Jadi, udah banyak banget kayak orang baik itu, kayak ya. nimbrung di ya. akun gue. Jadi, ya udah, kalaupun ada uh, sebuah tulisan yang viral, kemudian ada pro dan kontra, ya udah gue diemin aja. Kalau lagi gue dimaki-maki orang, ya udah gue nggak bacain. Ya, oh, sabar ya. Uh, Sebenarnya gue mau nanya gitu. siapa yang maki-maki lo, tapi udah ya. <laughs> banyak sebenarnya jadi kan yeah. ketika lo bikin sesuatu dan rame pasti ada sebagian orang senang sebagian orang yeah. enggak jadi ya udah gue nggak baca yang penting banyak orang-orang baik yang masih stay di sana ya yeah. gue bersyukur aja Mbak Wanda aku senang banget bisa hadir, bisa kenal lo in person. Iya kan Kita bisa chat ya? chat everyday. Gue suka ngeliat ini, jadi kalau misalnya kalian lagi gabut di rumah, nothing to do. Kalian bisa ngeliat skincare-an Wanda Ponika, bisa ngeliat dia lagi dandan. Dan gue gak make up Dan, dengan gilanya kan. Bah, tapi jujur ya, tapi jujur ya. Uh -huh. Muka lo make up sama gak make up tuh jauh banget. Lo jago banget make up. Iya, karena gue tahu kan gue mau makeup tuh sampai pucet gitu kan. Pucet ya. kan. Tapi kan gue tahu nih gue tuh muka pas pasan, jadi ya. harus belajar makeup. Ya. Tapi gue juga berusaha nunjukin muka pas pasan ya. gue ke netizen biar mereka pada secure. Ya. Eh nggak apa-apa kita tuh semua sama. We yeah. have freckles, we yeah. have wrinkles yang udah, yang penting lo secure dan lo happy sama diri. Ya, Bawaanda pokoknya gue doain lo sehat. Iya amin. Keluarga amin. semuanya sehat, amin. diberkatin Tuhan. Pokoknya amin. lo punya spirit, punya semangat yang yang di atas rata-rata perempuan yang ada lah. Pokoknya doain gue gua, gua sehat biar yeah. gue bisa ngerjain ini. Iya yeah, doain gue biar cepet dapat kalung netizen ini kosong yeah. nih mbak Wanda Netizen nih. sama Cat Middleton. Cat Middleton iya <laughs> kan, aduh ini kosong deh ya, oke deh. Mbak Wanda eh, tapi gue nanya. Ya, boleh. Lo gak takut ya rating lu turun? Karena hari ini bukan Ertong bintang tamu. Gak apa-apa, justru gak gue apa -apa. uh, bosan sama Ertong Ertong ribet. Ribet jadwal justru gue pengen uh, subscriber gue juga melihat kondisi yang ada, bahwa sosok-sosok seperti Wanda Ponika ini. It's real, orang yang bisa berbicara bukan hanya seorang public figure. Siapapun boleh mengutarakan pendapatnya di umum. ya kan? Mak, mak rakyat jelata, mak, mak <tuk> rakyat jelata, mak <tuk> tagline <Steklah> juga <tuk> mak mak rakyat jelata. Makasih kasih Wanda. Makasih ya. Cheers, Cheers. Pamat,